Jumpa lagi di channel Tani Cabe TV, channel yang memberikan informasi dan inspirasi seputar dunia pertanian Anda. Oke, teman-teman Tani Cabe Mania, pada hari ini, untuk kegiatan hari ini adalah kegiatan pengocoran di tanaman cabai rawit roket dan sultan di umur 42 hari setelah tanam. Mari ikuti kegiatan pengocoran pada hari ini, silahkan bisa disimak untuk formula untuk pengocoran pada hari ini. Kebetulan ini untuk tanaman cabai rawit sultan dan roket sudah mulai pecah pang ya. Jadi ini yang kita masukkan diantaranya adalah asam humat, terus ini kita masukkan Umino Plus, Kapos, sama untuk NPK-nya kita pakai NPK Grower dari Miroge. Mari ikuti kegiatan untuk pengocoran hari ini. Sudah mulai pecah pang ya, sudah mulai pecah pang ye dan tumbuh bunga. Jadi untuk formula Pak Paring ini pakai apa saja Pak untuk yang buat ngocor hari ini Pak? Ya, selamat bisa dipakai sama teman-teman. Ini kawan-kawan yang buat saya ngocor pertama pakai pupuk grower. Pupuk grower ya? Ya, pupuk grower pupuk ini. Grower. Dari Miroge, yang pertama pupuk grower dari Miroge, terus yang kedua pakai apa lagi yang Pak? Yang kedua Kapos Plus Mas. Yang kedua pakai Kapos Plus ya? Ya, betul. Kapos Plus, terus yang ketiga? Yang ketiga pakai Umino Plus Mas. Yang ketiga pakai Umino Plus ya? Umino Plus ya. Umino Plus tetap ikut, ini asam amino plus zinc ya? Ya. Terus yang terakhir pakai apa? Yang terakhir pakai topsoil. Oh, pakai topsoil ya? Iya. Topsoil. Topsoil ini asam humat ya, Pak? Iya. Jadi pakai asam humat. Topsoil ini yang di gunting sebelah sini. Jadi agak susah mau menampilkan. Topsoil seperti ini. Jadi formulanya ada 4 ini. Untuk tanaman cabai yang sudah masuk fase generatif ya. Yang satu NPK grower. Ya, terus Kapos Plus, Plus terus Umino Plus sama asam humat ya. Asam humat. Untuk takarannya pakai berapa untuk growernya ini? Ya, grower tiap 20 liter air saya aku kasih 1 gegem Mas. 1 gegem ya. Ya, 1 gegem atau setengah gelas. Setengah gelas ya. 1 gegem untuk growernya, terus untuk terus, Kapos Plus. Kapos Plusnya 2 per 20 liter air aku kasih 4 sendok Mas. Kapos Plus 4 sendok. Nah, per 20 liter per 20 air. Liter. Ya. Terus? Terus Umino Plusnya per 20 liter aku kasih 4 sendok Mas. Umino Plus pakai 4 sendok 4 ya? 4 sendok makan 4 ya. 4 sendok makan. Terus apalagi? Terus asam humatnya. Topsoil? Topsoil tak kasih 4 sendok juga Mas. Topsoil 4 sendok. Jadi ya. Ini dicampur rata dalam ember, terus nanti dikocorkan di pangkal batang ya Pak? Pangkal batang ya. Oke. Jadi kesimpulan Pak Paring setelah pakai formula kocor, gimana hasilnya Pak? Ya ini Mas, hasilnya saya pakai Umino Plus itu, ini Mas daunnya kayak gini. Daunnya lebar-lebar, batang pohonnya keras, pokoknya mantap Mas. Mantap hasilnya, ya, hasilnya kelihatan ya? Enggak mengecewakan pokoknya oke, Mas. Oke. Oke, ya. Jadi teman-teman kesimpulannya untuk pupuk kocor di fase ini masuk fase generatif ya. Ini untuk formulanya ini pakai NPK grower. NPK grower. Terus pakai Kapos. Ya. Terus Umino Plus. Umino Plus. Sama terus pakai asam humat topsoil ya, asam humat 95%. Untuk takarannya ini nanti untuk growernya pakai 1 gram atau setengah gelas 20 liter. Terus Kapos 4 sendok, Umino Plus 4 sendok, sama
Asam umat, top soil, 4 sendok juga. Oke, Pak Paring, makasih untuk berbagi ilmunya tentang untuk pupuk kocor masuk fase generatif. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih juga buat Tani Cabe. Mantap ya Pak. Mantap. Cukup sekian untuk video pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman petani cabe semua. Salam sukses, salam petani Indonesia.